Mana musuhnya ini? Hah? Aduh, gak kedenger, oi, suaranya. Hah? Aduh, aduh. Ini keyboardnya jelek banget, sumpah, nah. Ih. Oke. Lagi. Keyboardnya ini enak banget, sumpah. Udah lah, gue gak tahan ya. Gue mau beli keyboard baru lah, sama headset. Oke, gue bakal beli keyboard dan headset yang paling bagus ya, yang paling mahal ya. Mahal. Jangan lah ya, gak ada duit ya. Yaudah, pokoknya paling bagus ya, gue pesen dulu ya. Udah pesen keyboardnya ya guys ya, tinggal tunggu aja. 2 hours later. Paket Asia. Channel gue akhir. Nah, kali ini gue nggak main game dulu ya guys ya. Kali ini gue kedatangan barang baru dari Aorus lagi ya. Nah, di sini ada headset dan di sini juga ada keyboard ya. Ini keyboardnya berat banget ya. Ada mungkin 2 kilo ya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sedikit aja. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu tentang si headset atau si keyboardnya, nanti kalian bisa cek aja di link deskripsi ya. Atau nanti gue bikin di belakangnya nanti ada cuplikan-cuplikan dikit aja biar kalian tahu lah apa aja keunggulan dari si headset sama si keyboard ini. Oke? Nah, yang pertama gue bakal kasih lihat dulu si headsetnya ya. Kita lihat si headsetnya tuh kotaknya seperti ini ya guys ya. Jadi kotaknya ya biasa lah ya kotaknya. Cuma ada warna orange sama hitam ya. Tempat depannya seperti ini guys. Jadi di sini ada gambar si headsetnya ya. Oke, tampak pinggirnya seperti ini. Ada headsetnya juga ya. Jadi tampak pinggirnya headsetnya. Kita lihat tampak selainnya. Nah, tampak pinggirnya juga seperti ini guys. Jadi di sini ada tulisan buat PC sama laptop ya. Tidak bisa pakai mobile ya. Sayang sekali ya. Harusnya sih headset zaman sekarang tuh harus bisa pakai mobile ya. Biar anak-anak yang pakai handphone bisa dengerin pakai headset ya gitu ya. Tapi kita lihat aja lah apakah bisa atau enggak, kita lihat aja. Oke, tampak belakangnya seperti ini guys. Jadi di sini ada fitur-fiturnya, gambar si headsetnya, dan sini ada bahasanya. Oke, kita lihat tampak atasnya seperti apa. Tampak atasnya seperti ini, cuman ada logo Aorus sama tulisan Aorus ya. Kita lihat tampak bawahnya. Tampak bawahnya seperti ini, tidak ada apa-apanya ya. Kita langsung aja unboxing dulu si headsetnya ya guys ya. Nanti kita baru si keyboardnya. Oke. Bau-bau baru ya ini ya. Ada plastiknya, tidak perlu ya. Oke, kita lihat langsung aja barangnya. Kalau dilihat-lihat sih ini harganya pasti mahal ya. Soalnya build quality-nya bagus guys. Plastik. Tapi plastiknya bukan abal-abal guys plastiknya ya. Dan di sini, di atasnya, di sini besi, dan di sini ada pelang kayak karet gitu ya. Jadi menyesuaikan kepala kita guys. Dan di sini mic-nya, mikrofonnya tuh tidak bisa dicabut, tapi ini bisa elastis ya. Mau diputar-putar gini boleh ya. Ada si tombol-tombolnya. Nah, si tombol-tombolnya tuh ada tombol volume, plus, min, sama ada mic-nya. Oke, kita coba aja. Oke. Oke. Ini kedap suara, guys. Pertama kali pakai ini kayak apa ya? Ringan sih. Ringan, kayak nggak pakai gitu ya. Dan ini mic-nya juga bisa kita bawahin, bisa ke atasin, dan bisa ke upil ya. Bisa ngupil ya. Enggak lah ya. Maaf ya, harus ya jorok ya. Oh, aja colok.
Nah, kelihatan nggak RGB-nya? Keren banget ya. Keren banget tuh RGB-nya. Tuh, wih, keren banget ya. Nah, ini satu. Oh, ini kayak ini satu warna. Ini RGB kayak muter-muter. Gak nyangka loh. Gak nyangka, guys. Jadi di sini apa ya? Di dalam ini tuh RGB-nya di dalam, guys. Jadi enggak norak ya. Oke guys, cukup aja buat headsetnya. Kita langsung aja ke pindah ke keyboard. Oke guys, sekarang kita bahas si keyboardnya ya. Nah, keyboardnya tuh berat banget ini ya. Nah, mereknya tuh Aorus K1. Woi, woi, kenapa diambil? Mas, woi, woi, mas, mas. Ya ampun, diambil. Aduh, diambil guys. Waduh, kenapa diambil? Bentar ya guys ya. Ya ampun, diambil guys sama si masnya. Oke lah, gak apa-apa ya. Tadi gua udah pukulin ya si masnya ya. Kurang ajar ya, kenapa diambil lagi paketnya gua ya. Kita langsung aja tampak depannya seperti ini guys. Ada gambar si keyboardnya. Dan udah ya, gambar doang ya. Kita lihat tampak pinggirnya seperti ini. Di sini ada logo Aorus dan Aorusnya tulisannya ya. Tampak pinggirnya seperti ini. Ada tulisan Aorus dan ada scan. Nggak kelihatan ya? Ada logo Aorus dan scan. Dan ini nggak tahu apa ya. Tampak belakangnya seperti ini. Ada logo RGB. Ada switch-nya dan ada fitur-fiturnya. Masih gitu aja, kita langsung bongkar saja ya. Wow, wangi ya. Wangi sekali. Oke, di dalamnya cuman ada ini doang keyboard-nya. Surat-suratnya ini ada tulisan kayak gini, guys. Nah, dan di sini ada fitur-fiturnya. Ini switch-nya berat ya. Ini beratnya mungkin ada 1 kilo ya. Pokoknya ada tulisan Aorus K1 gaming keyboard dan logo Aorus yang di emboss, guys. Nah, keren banget kan? Oh, di sini ada juga buat kalian yang suka agak tinggi posisi keyboardnya, kalian bisa diginiin, diklikin. Oke guys, pertama kali kita nyalakan warnanya gini ya, kayak wave banget. Jadi ini cuman nge-wave-wave doang ya. Gimana cara gantinya, kita coba lihat aja ya. Kita lihat ya cara gantinya gimana ya. Gua lupa ya tadi ya, nggak dibaca ya. Caranya media kontrolnya tuh pencet Fn F1 buat mute. Ini kalau kalian pengen berubah ya si modenya, pencet aja Fn terus insert guys. Nah ini dia. Tuh ya, ganti warna dan ganti warna. Tapi gua nggak nemu yang full RGB. Kenapa ya? Kalian penasaran juga, kalian cek aja langsung di deskripsi. Gua ada cara-caranya dan speknya langsung dan harganya langsung guys kalau kalian pengen si keyboard K1 ini ya. Oke guys, sekian aja gua unboxingnya. Langsung aja kita ke zoomnya ya. Kita tampak dekatnya seperti apa. Dan mungkin ke sinematik aja biar kalian gak bosan ya. Biar beda dari yang lain ya. Oke, gitu aja. Kita langsung aja ke tampak dekatnya. Let's go! Aku ada dola di gelar, you hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia